Hai, selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Iksan Mikat. Dan hari ini tepatnya tanggal 17 April. Ya, 17 April waktu matang coblos untuk memilih menentukan presiden atau wakil presiden kita sebenarnya. Oke, ini saya lagi bangun tidur, jadi bangun tidur langsung tadi pas nggak sengaja pas scroll HP itu ada tutorial Scribble. Ya, tutorial Scribble ya. Nah, dari situ saya penasaran mau buat untuk tutorial tersebut karena jujur saya sendiri belum pernah buat untuk Scribble seperti itu. Oke, jadi saya penasaran dan pengen nyoba untuk membuat gambar Scribble seperti itu. Oke, jadi bagaimana caranya kita cek tutorialnya? Saya membuatnya. Oke, jadi di sini bukan tutorial ya teman-teman, karena saya sendiri juga baru buat, penasaran mau nyoba, jadi aku mau nyobain aja, bukan tutorial. Oke, cek. Nah, saya coba ambil gambar ini teman-teman untuk membuat scribble-nya. Oke, jadi karena Scribble itu cenderung ke apa namanya, ke gambaran kayak misalnya benang bundet, terbundet-bundet seperti itu. Jadi saya di sini menggunakan pen tab atau pen tablet ya, di sini menggunakan pen untuk membuatnya. Kita coba untuk menggunakan pencil tool. Kita cari pencil tool di sini. Nah, ini kita coba untuk membuatnya. Oh ya, untuk ininya kita buat warna hitam dan ini fill-nya kita hilangkan seperti itu. Dari mana ya mulainya? Saya sendiri kurang paham teman-teman. Oke. Tadi pas saya lihat tutorialnya ya seperti ini teman-teman, jadi seperti ini. Jadi saya niruin aja ini, entah bisa atau enggak saya juga kurang tahu karena belum pernah nyoba juga. Oh shit. Mungkin untuk gambarnya kita transparankan biar kita bisa melihat gambar kita. Oke. Kok hilang ya? Ini. Tadi waktu lihat di YouTube itu sepertinya enak banget teman-teman.
Oke. Nah, jadi kita cek dulu untuk hasilnya, bukan hasilnya ya. Kita coba seperti ini. Oh, seperti ini dengan itu apa yang kurang. Jadi ini harus banyak lagi biar kelihatan hitam. Biar hitam lagi. Enak kok teman-teman, jadi ini buatnya enak banget, maksudnya tinggal dicoret-coret seperti ini loh, nggak harus kayak buat. Nah, saya sendiri juga baru nyoba kali ini teman-teman, jadi nggak tahu, sebelumnya belum pernah buat ya, sumpah sebelumnya belum pernah buat ya. Jadi kalau misalnya jelek ya wajar lah, baru pertama kali kan kita bikin. Yang jelas untuk pertama kita coba hitamkan dulu, pokoknya hitam kita coret-coret banget ya untuk yang pertama. Nanti sepertinya kita bisa tambahkan untuk apa namanya, garis-garisnya ini, coretannya ini ke yang lebih ringan atau ke medium lah. Kalau ini ibaratnya ke hard. Lucu juga ya hasilnya, maksudnya kalau seperti ini. Coba kita buat. Kita buat ke yang lebih tipis ya.
capek, ternyata capek juga teman-teman tuh buat coret-coretan seperti ini. Padahal dulu waktu kecil sering banget lo nyoret-nyoret buat gambar kayak gini. Oke. Mungkin hasilnya seperti ini teman-teman, ya udah mirip ya, belum perfect. Ya, jadi harus mesti banyak diasah lagi untuk membuat scribble kalau mau hasilnya bagus, yang lebih perfect lagi. Karena nggak ada pekerjaan yang instan, jadi harus ada prosesnya dulu baru kita bisa menikmati hasilnya. Oke. Terima kasih sudah nonton video nggak berguna ini. Thanks. Salam desain.